kami gantungkan kepada Anda junjung tinggi sportivitas. Hal-hal yang memalukan jangan Anda perlihatkan, dan selamat menyaksikan kepada Anda penonton yang kamu bangga-banggakan. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Masih Musa dan babak pertama baru saja dimulai. Selamat menyaksikan. Kita lihat kali ini secara bola cuma dikuasai oleh Arman Cami. Arman mengada nama lengkap. Kita lihat kali ini umpan ke belakang di mana musuh yang dituju namun tidak tepat sasaran. Kembali lagi tidak kuasa mereka. Ajak motor FC Direk yang mencoba kuasai bola umpan ke belakang di mana Rizky kok kali ini mencoba melebar. Tampaknya Harim yang dituju masih mencoba kotak atas bola. Masih Harim di sana. Dan tampaknya hingga kuasaan terlalu lama kuasai bola. Kembali lagi boleh dikuasai kali ini oleh tim daripada Rimu Mahadu FC. Musakir Ruslan. Kita lihat tidak saksikan dapat kembali kembali lagi oleh main daripada Aji motor FC Direk. Sebuah umpan yang disodorkan tadi oleh Musakir Ruslan. Namun tampak kali ini kembali lagi perebutan bola terjadi. Lemparan ke dalam kali ini kita tunggu dan kita nanti sudah dilakukan di mana Rahmat Bilal kali ini mencoba kuasai bola dibayang-bayangi oleh Satiri Tidi. Namun tampaknya kembali lagi hilang kuasa mereka. Boleh coba dikuasai kembali lagi Pak Hendra. Jauh saja ke depan apa terjadi dari si Parane. Kita lihat kita saksikan kali ini tampaknya kembali lagi boleh coba dikuasai oleh Soki Madi. Langsung arah ke depan Musaki Ruslan langsung angkat bola ke depan di mana kita lihat kita saksikan salah satu penggawa yang coba berpindah bersama Galatikos Direk dan Persi ini Musaki Ruslan. Kita lihat kali ini kembali lagi ya kita lihat kita saksikan kali ini kembali lagi boleh coba dikembangkan oleh tim daripada AC Motor Direk. Kita lihat Halim yang dituju di sana umpan ke belakang tempatnya. Kita lihat kita saksikan semua kepada Ruslan oleh Persi masih saya di sana kotak hatinya oleh Persi dibayang-bayangi langsung berarah ke dalam penguasaan persiapan gawang Partoni. Anda penonton yang kamu bangga-banggakan lihat Partoni dari dua kalau ketinggalan sama sekali langsung mempercepat langkah Anda untuk memasuki ke dalam arena pertandingan karena pertandingan baru-baru dari kita mulai. Angka sementara mantel sama kuat cipat kacamata Anda mencoba melewati salah satu barisan pertahanan daripada AC Motor. Tampaknya kali ini kita lihat kembali lagi lemparan ke dalam untuk tim Rindu Manu FC sudah dilakukan. Arman Cawi umpan ke belakang. Coki Madi dia sama kembali lagi. Arman Cawi angkat bola ke depan. Satu ini sangat disayangkan di mana asisten wasit tua sudah terlebih dahulu mengangkat bendera bertanda tadi. Satu ini sudah terlebih dahulu berangkat kepada offset tampaknya. Kali ini kita lihat kembali lagi boleh coba dikuasai oleh tim daripada AC Motor FC Direk sudah dilakukan di mana kali ini Halid yang itu umpan ke belakang dan dia tampaknya risiko tampaknya kembali lagi wajib juga menunjukkan peluit boleh coba dikuasai oleh tim AC Motor FC Direk Rahmat Bilal. Ya kita tunggu dan kita nanti Rahmat Bilal ancang-ancang dilakukan lebar umpan di mana kali ini kita lihat Rahmat PA yang dituju. Tampaknya asisten wasit satu sudah terlebih dahulu mengangkat bendera mengenai tangan tadi daripada Rahmat Dina. Tendangan bebas kembali lagi untuk tim Rimu Mahadu FC. Mana kali ini kita lihat Rito Umami yang akan melakukan sebuah tendangan bebas jarak jauh. Gawang kelahiran. Ya, patupat warna satu. Jauh saja ke depan. Dipotong saja tadi oleh Mahendra. Kita lihat kali ini kembali lagi umpan ke belakang. Di mana kali ini kita lihat tidak saksikan Faizul Muhammad Amir terlalu lama kuasai bola. Kali ini kita lihat Halim Saidi umpan ke belakang. Kita lihat kali ini risiko melebar kembali lagi Halim Saidi yang ingin membarangnya mencoba peluang masih Saidi di sana kotak kaki bola Saidi umpan dari sana Popai. Ya, AC Motor FC Direk. Selamat datang dan selamat sore yang diucapkan. Selamat menyaksikan. Karena yang pertandingan yang sudah berlangsung.
memang pemain cuma mereka pembangsa. Ketika mereka berada terjadi di kita lihat Rizky Gok yang dituju di sana. Halu bersama dengan saya. Ya, kita lihat ini kemarin tentang tembak dapatkan oleh tim daripada Aji FC Dinon. Kita kemudian kita lanjut dua empat dua pemain daripada Liverpool FC. Apakah sudah bersama dengan Rita Umar. Mereka masih mencoba kuasai bola sepenuhnya. Rita Umar sekali kali ini angkat bola jauh saja ke depan. Safirit ini yang dituju. Tunggu Adi mencoba mengejar. Dibayang-bayang dengan begitu besar oleh Rizky Go. Oh, Tunggu Adi kali ini kita lihat sebuah pergerakan juga dilakukan. Tetapi bola Tunggu Adi masih Tunggu Adi di sana. Angkat bola belum pernah dilawan. Tapi terlacak melihat mengejar pertahanan Adi bola cuma dikuasai oleh tim daripada Rino Buani F. Nampaknya kali ini kami tidak sedang. Sebuah sepak pojok lagi mereka dapatkan. Bersiap-siap mereka sudah dilakukan jam sedikit tempat. Ada ke dalam penguasaan pencetak gawang Sahuti. Ya, anda menonton, dia akan membangkakan. Ya, baru saja ikut bergabung dengan kami. Selamat datang. Selamat menyaksikan jalannya pertandingan yang sedang berlangsung. Ya, Ramadan. Jauh saja ke depan. Pancing Muhammad Amin kali ini kita lihat mencoba kuasai bola sepenuhnya. Melebar umpan kembali lagi tampaknya. Coki Mahdi. Melebar umpan Agus Salim Beno yang dituju. Dibayang-bayang ini dengan begitu ketat oleh Rahmat Dika. Kita lihat kali ini kembali lagi. Boleh coba dikuasai tampaknya. Dan ini kita saksikan oleh tim daripada Aji Moto FC Dinon. Mencoba melakukan sebuah lemparan ke dalam sudah dilakukan. Di mana Popeye Jangga, Rahmat Ilham. Kita lihat dari ini perebutan masih terjadi di sana. Nuzul dipotong kembali lagi tadi oleh Rahmat Ilham. Kita lihat dari ini kembali lagi. Boleh coba dikuasai oleh tim daripada Rimupan FC. Di mana kali ini kita lihat Nuzul pendek saja. Oh, segitiga mereka peragakan. Namun sangat disayangkan. Asisten wasit tua sudah terlebih dahulu mengangkat bendera. Petanda tadi, Agus Salim Belu sudah terlebih dahulu berperangkap jebakan offset. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Boleh coba dikuasai oleh sebuah tim daripada Aji Motor FC. Jauh saja ke depan. Kita lihat kita saksikan kali ini, Saidi melebar umpan. Kita lihat kali ini pantas di bawah PSLS. Halo.
tangan kita panjang. Boleh kita terbuka wajah kapal pertandingan. Lanjut. Oleh kita pada Muhammad Edi. Baik Muhammad Amin, Ibu Aji yang dicuri. Namun kemudian setiap poin yang mereka separa sudah lakukan ke tim Aji. Kita lihat risiko. Kita tidak buka. Mopai Canca. Dia sama dengan risiko. Pendek Canca. Halus. Namun hidup kuasaan. Dan kasih berani. Motor Edi. Ya, bukan tidak suka. Kembali jauh saja ke depan. Kita lihat kali ini tapi dia dikutu. Kita lihat dia sampai tapi lalu tampaknya lagi dan lagi mudah saja antisipasi dilakukan oleh jantung pertahanan daripada Aceh Motor FC Biren. Sebuah pergerakan dilakukan oleh Sabiri. Kita lihat kali ini kembali lagi kirim ke depan tumpuk Adi yang dikutu kali ini. Masih terbagi di sana. Tetapi angkat bola dapat terbagi kembali lagi oleh jantung pertahanan lama. Mengalihkan masih mencoba kuasai bola. Selamat datang dan selamat duri dan selamat menyaksikan. Kami ucapkan kepada anda. Kita lihat kali ini kembali lagi apa yang terjadi. Wasit sudah meniupkan peluit. Kita lihat kali ini kembali lagi tampaknya bola coba dikuasai oleh tim daripada Timur Ma'an FC. Dan kasih parane Ridho Umami yang dituju Arman Kami. Kita lihat melebar tempat di mana Nusul kali ini yang dituju. Kembali lagi kita sama dengan Arman Kami. Crossing diberikan. Tampaknya Tuku Aji yang dituju. Tuku Aji datang mencoba membantu serangan. Angkat crossing, namun tampaknya tidak ada rekannya satu pun yang menjangkau. Rahmat tidak kali ini mencoba kuasai bola. Dibayang-bayangi dengan begitu ketat oleh salah satu pemain daripada Primuk Ma'an FC. Dua pergerakan, coba dilakukan kali ini. Oh, Arman Jami, berikan umpan ke mana? Satu! Arman, yang baru saja dilakukan. Oh, nomor 7-22 untuk tim Aceh Motor FC Milan, Siak Sayuti. Ancang-ancang dilakukan. Ya sudah dilakukan Sayuti. Maksudnya? Kami dipotong saja tadi oleh Gergaji Parale. Tepuk. Tepuk. Hidup kembali. Ya tentu juga ini kita lihat. Mencoba kuasai bola sepenuhnya masih nudus di sana. Tampaknya kembali lagi hidup kuasa mereka. Kita lihat kali ini tampaknya. Usah kerusuhan. Kita lihat kali ini jauh saja ke depan. Rindu kembali. Langsung saja ke depan. Kita lihat kita saksikan Saidi. Risiko kali ini curi saja oleh Musakir Ruslan. Mencoba kuasai oleh sepenuhnya dari mencoba menekan. Melebar umpan. Overlap dilakukan oleh Coki Mani. Kita lihat kali ini. Aceh menghasilkan tendangan gawang saja kembali lagi untuk tim Aceh Motor FC. Kita lihat kali ini sudah dilakukan. Oh, kembali lagi Arman Cami mencoba kuasai bola sepenuhnya kali ini. Arman Cami putar-putar badan kali ini. Lebar umpan kembali lagi tampaknya Nusul yang dituju. Angkat bola ke dalam kotak penalti awal. Oh, sangat membayangkan. Lagi penalti lagi. Ganda di tengah jalan. Bola kembali lagi diletakkan oleh penjaga gawang Sayuti. Risiko yang dituju kali ini pendekkan kerjasama telah mengulang. Kita lihat kali ini. Namun kembali lagi Popai Cangka yang dituju umpan ke belakang. Mahendra kerjasama dengan Kamadan. Namun hilang kuasaan mereka. Kita lihat kali ini Agus Salimero umpan ke depan Arman Jali yang dituju. Masih Arman Jali. Kita lihat kita saksikan kali ini Arman Jali.
siapakah yang akan diberikan? Aku Salim Belu. Namun kali ini kembali lagi, sudah saja terbaca oleh jantung pertahanan lawan. Kita lihat, kita saksikan kali ini Arman Cawi umpan ke belakang, baik ke Muhammad Amin, namun dipotong saja tadi oleh Rahmat PA. Kita lihat kali ini, kita saksikan kembali lagi lepasan mereka, lusul kali ini. Namun tampaknya pelanggaran terjadi, sedikit benturan tadi antara lusul dengan Rahmat PA. Tendangan bebas kali ini didapatkan oleh tim daripada Rimu Mengangkat. Memang saat ini mereka sudah tertinggal 0-1 dan 1-0. Kumpulan sementara tim daripada Aji Motor FC Biren. Kita tunggu dan kita nanti sebuah tendangan bebas kali ini untuk tim Rimu Mengangkat. Ya, Faisal Muhammad Amin sudah dilakukan. Aduh, ini roh. Namun kali ini kita lihat Zaki Ruslan. Oh, 10 ini yang dituju. Masih Zaki, kotak kaki, kaki diberikan. Dapat terbaca kembali lagi. Tonton Zaki Mali, umpan ke belakang. Sedikit tantung kali ini kita lihat. Hari ini ke belakang sudah Zaki Mali. Kembali yang baik Muhammad Amin kali ini kita lihat jauh saja ke depan Sapiri Didi, namun dapat terbaca tadi oleh Ramada. Muzaki Ruslan kali ini kita lihat, namun dapat terbaca oleh cantik pertahanan lawan. Aziz Motor kembali mencoba kuasai bola. Halik umpan ke belakang Rahmat Bilal Ali. Kita lihat kali ini kembali lagi Rahmat Bilal mencoba mengejar upaya panjang media oleh Gergasi Parani. Namun kali ini kita lihat Arman Jawi melebar umpan pendek saja Zaki Ruslan, angkat bola jauh ke depan, langsung terarah ke dalam penguasaan Ahmad Tertawa. Kita lihat kali ini sampai saat ini mereka masih mencoba terus membongkar area pertahanan daripada Aji Motor FC, namun masih aman-aman saja gawangnya tidak baik oleh Sayuti. Ya, kita lihat kali ini Ramadan terbaik Dewantara. Kita lihat kali ini melebar umpan Rizky Kopya ketujuh. Kita lihat kali ini mereka mencoba menempatkan nama permainan. Oh, kali ini kita lihat tidak saksikan langsung angkat bola ke depan. Satu ini cepat sekali. Oh, begitu cepat keluar dari sarangnya Sayuti tadi, memutuskan aliran serangan daripada Rizky Kopya. Lagi-lagi kali ini berkuasai oleh Hani. Masih Hani di sana kotak kaki bola. Oh, mencoba melakukan tolong lawan. Ya, sudah dilakukan. Jauh saja ke depan Rido Umami mencoba kuasai bola sepenuhnya kali ini. Rido Umami jauh saja ke depan. Namun tampaknya kali ini kembali lagi pelanggaran terjadi. Dan yang kita saksikan kali ini Arman Cawi melebar umpan, di mana umpan yang dituju kali ini positif. Kita lihat, kita saksikan kali ini kembali lagi bola coba dikuasai kali ini oleh daripada Aji Motor FC, di mana Kekmai Dewantara mencoba menekan berikan umpan ke arah Tebu. Masih mencoba putar-putar badan, mencoba membelah ruang. Ada di dalam penyelidikan penjaga gawang Martoni. Ya, Martoni Agus Salim Belu mencoba mengejar. Kita lihat, kita saksikan Agus Salim Belu umpan ke belakang, di mana Arman Jami angkat crossing kali ini. Kita lihat satu arah ke dalam perubahan penjaga gawang Sayuti sampai saat ini. Ya, gawang daripada Aji Motor FC. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, Sayuti sudah dilakukan jauh saja ke depan. Kepai Dewantara, Ali dia ketemu di sana, berkat umpan kembali lagi, Kepai Dewantara. Namun arah lagi pendatang yang dilakukan oleh Kepai Dewantara. Marco Rizkani yang akan melakukan semua pendatang jawab. Ya, sudah dilakukan, jauh saja ke depan. Sabirin, kali ini kita lihat, kita saksikan satu lawan satu dengan Ramadhan.
Kita lihat kita saksikan pergerakan coba dilakukan oleh Cabiri. Ya, rekan-rekan penonton dari lane lapangan Metulu sudah bergerak. Dari lane lapangan Metulu sudah bergerak. Ya, kita tunggu lagi nanti dapatnya bola coba dikuasai kembali lagi oleh tim daripada Aji Motor F9 Rahmat TA. Jauh saja ke depan. Pekut yang dituju kali ini. Ya, Ridho Umami, Faisal Muhammad Amin. Lewat umpan tapaknya. Lusul yang dituju kali ini kita lihat. Masih lusul di sana. Melebar umpan. Tapaknya kali ini kita lihat Arman Jami. Namun hilang kekuasaan kembali lagi mereka. Oleh coba dikuasai kali ini oleh tim Aji Motor FC Biran. Bebas jalan tarak umpan. Pemain daripada Ridho Umami FC, Faisal Muhammad Amin, lebar umpan. Kita lihat kali lusul, angkat crossing, dipotong saja tadi oleh Ramadan. Kita lihat kita saksikan kali ini tampaknya Rahmat Tia, jauh saja ke lingkaran tengah. Faisal Muhammad Amin, Arman Maulana. Namun kembali lagi 1 dan 1-0 keunggulan sementara tim Aji Motor FC Biran. Rahmat Tia. Jauh saja ke depan, Ridho Umami. Kita lihat kali ini, oh, tampaknya pelanggaran terjadi. Faisal Muhammad Amin, Arman Jawi kali ini, lembek saja kepada rekannya. Dan kita saksikan kali ini, lusul, masih lusul di sana, tempat ke belakang, Arman Jawi, bersama dengan Faisal Muhammad Amin. Kembali lagi kita lihat kali ini, Arman Jawi, lusul yang dituju, langsung saja ke depan. Tampaknya Agus Salim Dolo terkumpul. Lagi-lagi dapat terbaca oleh satu pertahanan lawan. Sabiri ini bila kuasaan kembali lagi mereka. Sokiman tempat ke belakang. Kita lihat kita saksikan kali ini tampaknya kembali lagi. Oleh sebab kuasaan oleh tim daripada Ridho Umami FC, Faisal Muhammad Amin. Kita lihat kali ini Musaki Ruslan. Oh, lagi-lagi bila kuasaan mereka. Rahmat Tia kali ini sebuah serangan coba diracik oleh tim daripada Aji Motor FC Milan. Oh, lepas dari ini. Kembali lagi kita sama dengan Rahmat Tia. Kita lihat kali ini akan kosong. Pegawai yang dicatai oleh Martoni. Kita lihat kali ini juga dilakukan. Martoni jauh saja ke depan. Buat saja oleh Kapten di Aji Motor FC Ramadan. Tampaknya tidak mau mengambil risiko di jatuh pertahanan. Arman Jawi. Namun kali ini kita lihat kembali lagi. Kepala ke dalam tapaknya untuk tim daripada Aji Motor F. Ya, Rahmat Tia. Kita lihat kali ini Rahmat Tia. Musakir Ruslan. Kita lihat kali ini berikut umpan. Untuk Aji. Oh, satu. Masuk satu. Aman-aman saja gawang yang dijagai oleh Sanuti. Kita lihat kita saksikan tadi Sabiri ini terus menerus mencoba menekan, namun lagi-lagi belum terarah sama sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi Agus Salim Dolo. Baik sekali semua pergerakan dilakukan. Masih Agus Salim Dolo. Kita lihat kita saksikan kali ini umpan ke lingkaran tengah. Bila kuasaan datang Faisal Muhammad Amin. Baik sekali ini melebar umpan. Di mana Arman Jawi yang dituju akan kembali lagi ke lingkaran tengah. Namun tampaknya kita saksikan kembali lagi bila kuasaan mereka. Terkasih parangin. Umpan jauh ke belakang. Tampaknya Martoni. Kita lihat kita saksikan kembali lagi. Oh, kabut dia ajak balik Ina dan dia juga bahan untuk pakai dengar. Masuk. Angkat bola jauh saja ke depan. Oh, Sabiri ini. Masih Sabiri. Tentu hati yang dituju. Masa
aman-aman saja kawan Indonesia kayu seluruh kayu. Kita lihat kembali lagi, kita tidak buka. Kita lihat kembali lagi, kita tidak buka. Masih kita saksikan kali ini kembali lagi. Dapat terbaca tampaknya oleh Rido Kumar.
yang berteman dari satu tidak salah lagi tidak kuasaan di mana kita lagi kita saksikan tampaknya hari ketujuh masih hari bersama dengan rekannya. Tampaknya
Kaki Mahdi pendek saja kepada Paiki Muhammad Amin. Kaki Mahdi umpan ke belakang kemana Paiki Muhammad Amin menegak umpan. Musuh yang dituju kali ini kita lihat masih tersebut kuasai bola kota kami bola umpan ke depan. Aku saling bolo, aku saling bolo. Dan lagi-lagi
oleh tim daripada AJ Motor FC Birat Rahmat TA. Kita dilakukan jauh saja penampakan. Terkasih Parani, Ucati Islan, Al-Fisar. Masih Al-Fisar di sana melewat umpan. Tosan Makalena kerjasama dengan Sokti Mani. Kita lihat kali ini umpan diberikan. Namun ke arah tugas di lawan. Kita lihat kali ini Razi. Oh, masih Razi 2 lawan 1. Razi di sana. Dicuri saja tadi oleh Ucati Ruslan. Umpan langsung ke depan di mana. Kita lihat Sokti Mani dan Solo berkejar. Masih Sokti Mani di sana. Kita lihat dia saksikan. Api buat saja. Mahoda. Tugas lain bagi Buluk. Ya, bagi anda nantinya yang perlu menyaksikan tayangan ulang, bisa anda saksikan lewat tayangan YouTube Putra Jiwa Sport. Bagi anda nantinya yang ingin menyaksikan tayangan ulang, bisa anda saksikan lewat tayangan YouTube Putra Jiwa Sport. Masih tepat sementara. Jangan saja tercepat. Tampak sekali ini Tonsan Makalena. Tonsan Makalena. Lemparan ke dalam Tonsan Makalena. Taifun Muhammad Ali. Kita lihat dari umpan ke dalam tengah. Di mana saja Ciparani. Pendek saja kepada Tonsan Makalena. Di sektor sebelah kanan. Di mana bayangin dia Tonsan Makalena. Ucap urusan yang kecil kebencana menekan. Kita lihat tetap kebayangi Tonsan Makalena. Yang dihubungkan dengan kebanyakan tentangan hebat untuk tim daripada
Kita lihat tadi tampaknya terjadi parah nih.
jauh ke depan ke kota tadi Raju di sana. Kali ini kita lihat di mukanya FC satu ini. Kita lihat kereta tidak mendapatkan kemenangan. Pusat Teruslan, berikut umpan, satu ini. Kita lihat kereta tidak lagi-lagi dilakukan oleh tim daripada Rindu Berani FC. Sampai tadi yang bisa menyamakan kemenangan. Kemudian ini tendangan gawang saja Rahmat Tia. Ajakan kali dilakukan Rahmat Tia. Jauh saja terdepan. Ditotok saja tadi oleh Sergasi Parani. Saksikan kali ini kembali lagi. Angkat bola jauh ke depan musuh. Potong saja tadi oleh Ramadhan Usman Kusir dari ini kocak mata lele Usman Kusir. Kami dipotong saja kembali lagi kali ini kita lihat berikut umpan melebar ke belakang ancang-ancang umpan ya. Lagi dan lagi lagi kesempatan demi kesempatan Nak Rahman Mita. Jauh saja ke depan sudah dilakukan jauh saja ke depan. Sebelum terjadi kali ini Tarja Suparane Razi dipotong saja tadi oleh Masyid Muhammad Ali Pusat Kedusan Usman Rusak yang ditunggu Razi saja terus ke depan. Ya sudah dilakukan jauh saja ke depan. Lalu tadi kita lihat Tarja Suparane baik pasal sebelah Markulis yang ditunggu. Angkat bola ke lingkaran tengah Pajim Muhammad Ali Al-Bisar. Jauh saja ke depan dipotong saja oleh Saidi. Kita lihat kali ini tampaknya kembali lagi. Masih sudah menunjukkan penuh. Kita lihat kali ini kembali lagi. Belum. Masih tak wajar oleh tim daripada Rimu Suranyu Jogi. Semuanya nanti. Dimana kali ini kita lihat Coki Mani. Sembaran gol. Waktu berhasil diamankan oleh Wasit! Lemah ini lewat! Lemah ini lewat!
balik na ito. Namun kita sampai lagi tadi.